kita cepetan sekolah. Terus si Ujang udah nungguin. Abah tuh di kebon, pamit dulu. Masa depan adalah manifestasi dari cucuran peluh dan determinasi atas mimpi hari ini. Puluhan juta anak bangsa di seluruh penjuru negeri menantikan hadirnya jembatan bagi mereka untuk menggapai mimpi-mimpi besar. Sedangkan kami berupaya menghadirkan jembatan itu dengan memberikan kesempatan bagi seluruh anak bangsa untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, relevan, dan menumbuhkan karakter luhur. Mimpi-mimpi ini saling bertopang, dan itulah yang membuat kami terus berjuang. Namun, perjuangan kami tidak pernah mudah. Merangkul ribuan pulau, puluhan ribu satuan pendidikan, dan jutaan anak tentu tidak sederhana. Ruang dan waktu kerap kali membatasi. Beragamnya budaya, lemahnya karakter adalah tantangan besar yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, kami berjalan bersama dalam satu barisan komando, menyamakan visi, membulatkan tekad, meninggikan semangat, menciptakan generasi emas pelajar Pancasila melalui satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama adalah visi besar kami. Dari titik yang sama itulah perjalanan panjang kami dimulai. Kebijakan perlu dirancang dan dijalankan. Dukungan harus terus kami berikan. Setia mendampingi menjadi jawaban dari setiap pertanyaan. Berkolaborasi guna menghadirkan ruang-ruang belajar yang inklusif dan aman. Serta terus-menerus melakukan refleksi guna menyusun strategi efektif untuk melompat lebih tinggi. Seperti mata rantai yang saling terkait, kami bergandengan dengan mereka yang bertugas di seluruh negeri. Rekan-rekan yang bergerak di tiap provinsi, kabupaten, dan kota. Begitupun dengan rekan-rekan yang duduk di kursi berbeda. Namun, memiliki arah perjuangan yang sama. Saling berbagi peran, juga saling menggenapi. Kami melayani dengan penuh hormat dan sepenuh hati. Suasana dinamis dapat tercipta lewat komunikasi yang cair dan hangat. Semua pihak berkesempatan mengambil peran dan menginisiasi. Kami mengadopsi teknologi yang kami yakini dapat membawa kami melangkah lebih cepat. Secepat perubahan zaman yang ada di hadapan. Langkah-langkah kecil ini kami harapkan bisa membantu untuk terus berinovasi demi mewujudkan visi besar kami. Kita menyaksikan bahwa dengan tekad dan upaya gigih, impian-impian itu tak lagi sekedar angan. Hasil dari perjuangan yang tak tergoyahkan dalam mendukung pendidikan Indonesia demi mewujudkan cita-cita anak bangsa. Dengan tulus dan bangga, kami berupaya mewujudkan mimpi-mimpi generasi penerus bangsa menyongsong Indonesia gemilang.